Menop, wanita asli Kalimantan ini semprot Edi Mulyadi. Kau kira anak yang kami lahirkan ini anak monyet? Nah, wek Kalimantan datang lagi. Nih, menghuni Kalimantan, gimana? Serem nggak? Ada mirip monyet-monyetnya nggak? Ini wek Kalimantan ini. Tuh, teman-teman gimana dia tuh? Udah dicek belum? Udah minta maaf belum? Wek belum ada lihat videonya nih. Wek kayak ketinggalan info atau dia yang belum minta maaf. Tuh ya, itu anak-anaknya wek tuh udah turun di jalan semua. Udah turun semua untuk membela Kalimantan agar tidak dipandang sebelah mata. Pernyataan kontroversial Edi Mulyadi telah membuat berbagai lapisan masyarakat geram, terutama masyarakat Kalimantan. Masyarakat Kalimantan sontak marah lantaran pernyataan Edi yang dinilai telah menghina Kalimantan. Tak terkecuali dengan seorang wanita asli Kalimantan dalam video yang diunggah melalui akun TikTok Melim Senin 25 Januari. Dalam video, wanita ini menyampaikan surat terbuka untuk Edi karena telah menghina Kalimantan dan menyebut hanya monyet. Wanita asli Kalimantan ini juga memakai pakaian adat lengkap dan membawa sebuah mandau. Lebih lanjut, wanita ini mengajak para wanita Kalimantan untuk berkumpul. Wanita ini terlihat sangat marah lantaran tidak terima Edi sudah menghina masyarakat Kalimantan. Dengan penuh amarah, wanita ini menegaskan jangan buat sakit hati para perempuan Kalimantan, karena para perempuan Kalimantan tahu caranya memegang parang. Ia menegaskan, para wanita Kalimantan juga bisa marah. Apabila Edi Mulyadi tidak meminta maaf, wanita ini akan memanggil teman-temannya. Unggahan wanita ini lantas menuai beragam respon dari warganet. Pikir uwe Kalimantan ini taunya cuma menari saja. Kami juga tahu caranya pegang mandau. Tahu enggak kami cara pegang ini? Hai, uwe Kalimantan. Kumpul kita, ama-ama Kalimantan. Tunjukkan kita siapa. Dikiranya anak yang lahir dari rahim kami ini anak jin. Kau semena-mena kau bilang ya. Kalimantan ini tempat anak, tempat jin buat anak. Kau kira kami ini apa? Kau kira anak yang kami lahirkan itu namanya semua? Macam-macam kau sama wewe Kalimantan ya? Kami ini tahu cara pegang parang kayak gimana. Jangan kau bikin sakit hati kami wewe Kalimantan nih. Kami ini bisa marah juga. Kami bisa lembut. Bisa juga kami menari seperti ini. Bisa juga kami marah. Panggil teman-temanku nih.